menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya lebih akurat, komprehensif, dan relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akhirnya bahwa informasi yang disampaikan kemungkinan kita dapat menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya, menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dari suatu entitas yang dalam hal ini adalah unit kerja atau organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang pada muaranya menjadi laporan keuangan yang efektif dan efisien serta benar-benar memenuhi harapan rakyat Kabupaten Sambas. Sidang Dewan yang kami hormati. Selanjutnya, kami akan memberikan tanggapan atas penyampaian pidato Saudara Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020.